Ya ampun, lucu banget ini anaknya. Iya, ini yang gak pertama. Masya Allah. Kesukaan suami. Oh, suka jengkol? Aduh, mantap. Orang sudah suka jengkol. Oh, orang mana gini nih? Garut. Geningan Salemur, aduh. Aduh, ini mantap sayur lodehnya. Bun. Gimana teh rasanya? Kaos pisang. Gedenya cantik banget. Nih, Kak Abi gimana semalam sahur? Alhamdulillah sahur. Dia udah mulai terbiasa di awal-awal puasa kan dibangunin, disuapin kesini-sini, dia mulai. Malah dia yang pasang alarm sendiri. Jadi dia udah siap tuh. Di laptopnya dia pasang alarm, di handphonenya pasang alarm. Bunyi alarmnya tahu gak? Apa? Lagu rock, tapi bangunin sahur. Sahur! Gitu. Mami apa kaget pas sahur. Dengerin alarm si Kak Abi. Alhamdulillah, udah azan. Mami, Mami udah siapin minuman favorit kita buat buka puasa sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, minuman menyegarkan untuk buka puasa. Betul banget, ini favorit keluarga kita. Nih ya. Kalau di rumah, Mami tuh selalu tersedia teh pucuk harum jumbo. Ya, kita buka dulu. Duh, diminum pas buka puasa dingin-dingin begini nikmatnya luar biasa. Nah, ini teh pucuk harum jumbo ini enak banget, apalagi diminum pas buka puasa kayak sekarang nih, Mi. Benar, Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling penting, Pi, manisnya pas banget. Nggak bikin nyangkut di leher, jadi nggak bikin aus. Nah, karena teh pucuk harum ini terbuat dari pucuk teh pilihan. Jadi rasa teh terbaik ada di pucuknya. Pi, Mami tuh sekarang mau bikin konten ini, Pi. Konten apa? Tuker menu masakan. Wah. Mami udah siapin masakannya tadi. Mami masak apa? Tetangga ada. Nah, Papi ada syuting ya? Papi gak bisa ikut, soalnya ada syuting malam ini. Habis buka, siap-siap. Ada taping buat stok habis lebaran. Oh, Mami minta temen Kakak Abi aja ya. Buat buka puasa sama tetangga, biar si Kakak juga lebih kenal lagi sama tetangga. Kali ya. Ada anak seumurannya jadi teman kan. Nah, Mami siapin dulu menu-menunya ya. Ya udah. Dulu. Mami siapin dulu bentar ya. Iya. Nah, saya baru siapin menu yang akan dibawa ke rumah tetangga. Tapi kali ini ada yang spesial. Karena apa? Ada jengkol. Jengkol balado. Kira-kira tetangga saya suka apa enggak ya? Buka puasa tahu-tahu disuruh makan jengkol, gimana ya? Ada cumi hitam, ini favorit juga di rumah. Sama ini ada telur ceplok ya. Kakak, ada siap kak? Siap. Oke. Aduh, kamu udah ngantuk sayang. Kamu bawa minuman favorit kakak? Oke. Okay. Sama bawa nasi nanti ya sayang ya. Okay. Yuk kita langsung jalan aja. Oh iya, masker aku. Nah, kita udah siap mau ke rumah tetangga habis sholat maghrib ya. Sekarang mau lanjut tukar menu, baru makan nanti di rumah tetangga. Kira-kira tetangga yang mana ya yang kita datengin? Biasanya kan aku bikin konten sama suami aku. Tapi di saat suami aku lagi gak bisa kayak gini, ada anak aku nih yang udah bujang yang bisa nemenin aku. Tingginya udah lebih gede dari aku, beratnya juga udah lebih gede dari bapaknya. Padahal masih kelas berapa kak? Kelas 6. Hah? Kelas 6. Kelas 6
SD. Padahal masih kelas 6 SD. Padi. Tuh. Puasanya udah bolong belum? Belum. Belum. Pintar anak mami puasanya belum bolong. Ah, ini dia rumahnya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Pak Jaki. Pak Jaki mau numpang. Mau numpang makan boleh? Silakan, ya. Ya ampun lucu banget ini anaknya. Iya, ini yang pertama. Masya Allah, lucu banget. Boleh masuk Pak? Ya, Assalamualaikum. Hai sayang. Sayang. Kamu lucu banget. Ayo, ayo masuk. Assalamualaikum. Aduh. Wah, ini. Aduh, kita minder di sedih tetangga udah banyak begini. Sini kakak. Duh kakak lucu banget, cantik banget. Namanya siapa? Duduk sini. Siapa itu? Namanya siapa? Zara. Kakak Zara. Ya ampun, udah umur berapa? Udah sekolah? Pengen aku masukin SD. Oh, putih banget. Cantik banget ini kayak mamanya, kayak papanya. Ya Allah, kakak Zara lucu ya kak ya? Kakak jadi pengen punya adik perempuan. Semuanya anaknya berapa? Ibu di sini aja, geser kakak, geser kak. Di sini bu, bapak. Oh boleh sayang, boleh mau buang sampah. Ih lucu banget, aku pengen punya anak perempuan. Ada lagi tanahku, 8 bulan. Masya Allah, umur berapa? Ya. Jadi semuanya ada berapa anaknya? Tiga. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya ampun. Aduh, ayo tuh. Pak Zaki, ya. Ini aku mohon maaf. Aku belum pikir gak punya anak bayi. Aku masak jengkol. Oh, gak apa-apa. Rasa kesukaan jengkol. Kesukaan suami. Oh, suka jengkol? Aduh, mantap. Kan orang Sunda suka jengkol. Oh, orang mana Geningan? Garut. Geningan Salemur atau di mana Garutnya? Di Cibatu abi. Oh, di Cibatu. Gusti, ada orang Garut malah lain cerangnya. Sama ieu si Teteh na oke. Si Teteh. Kalau ibu dari mana? Aku teh orang sini, orang campur Sukabumi. Campur Sukabumi lah, sama ada Sunda-Sundanya. Enggak kak, enggak salah lagi lihat orang Sunda mau melihererang begini gitu. Aku masak seadanya di rumah, ada jengkol, masak cumi, sama telur, ada-adanya aja ini. Aduh, ini malah aku jadi malu menis segala ayah salak, ayah cau, ayah ati ampela, ayah ikan cakalang itu ya, ayah sayur lodeh, aduh mantap pisan. Ini kakak Zara ya Allah lucu banget, main dong ke rumah tante. Adeknya berapa? Kayak adek Uti ya. Cantik ya Allah. Masya Allah. Ini silahkan dicobain atau saya mah dah masaknya apa? Cuma masak begini ini. Aduh favorit pisan, ada sayur lodeh ari. Kalau misalkan sama-sama orang Sunda mah enggak bakalan salah lagi, ke satu lidah ya. Satu lidah. Leres pisan tuh. Ya. Apa tuh enggak ada apa-apa. Cakap hatur nuhun. Aduh, udah lama tinggal di sini? Di sini baru sebulan lah. Oh, baru sebulan? Oh, tetangga anyar atau tetangga baru? Ay, sebelumnya di mana? Di Siaga, di Pasar Minggu. Oh, di Siaga, di seberang. Pindah ke sini. Oh, ini kah udah berapa tahun, Teh? 7 ya? Sekarang 7 tahun. Oh, 7 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita nyangka ya kedatangan si Teh. Aduh, ini si Teteh yang cantik, Masya Allah, luar biasa. Ini ya, anaknya lucu-lucu banget. Ini mah mamanya putih, bapaknya putih. Lihat anaknya juga. Ini tante kalah putih ini sama Dezara. Tuh, iya kan? Mau sekolah SD. Mau sekolah? Mau aku masukin 6 tahun 5 bulan. Oh iya, sekarang juga lagi sekolah masih online ya? Oh masih online. Apalagi punya bayi, repotnya dobel-dobel. Sekarang mah zaman sekarang yang sekolah anaknya emaknya ikut sekolah. Sekolah. Aduh, kakak udah bukan nasi aja, lapar mau makan? Iya, dosa. Aduh, hatur nuhun pisan. Aduh, aku berasa ketemu saudara kalau di perantauan ketemu orang
pulang sekampung. Langsung. Benar. Dulu saya sekolah di Tarogong, saya dulu di SMA 1 Tarogong. Bukan, di Musadadia. Oh, di Musadadia. Oh iya, iya. Di Jayaraga teh. Muhun di Jayaraga. Ari SMP mah di Cibatu. Cibatu. Oh, SMP di Cibatu. Ah, cakap-cakap teteh hatur nuhun. Kakak cakap mah. Saep mah. Kebanyakan. Oh, kebanyakan di sana teteh. Benar. Abdi oge sakit teteh. Punten. Atas cakap teteh hatur nuhun. Oh, di Cibatu. Nuhun. Ari kalau tinggal di Jakarta udah berapa lama? Di Jakarta udah 17 tahun. Oh, 17 tahun. Pak Zaki dinas di mana? Kerja di mana? Di Pulau Gadung. Oh, di Pulau Gadung lumayan. Oke, okay, sudah di sini. Oh, sudah di sini. Oh. Di Yamaha. Oh, di Yamaha Pulau Gadung. Oh, mohon. Ya, Kak, Mami mau makan ini sayur lodeh. Aduh, ini mantap sayur lodehnya. Komo sayur lodeh yang menikental ku Cipati kieu. Wah. Mantap. Ditampi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enak ketemu masakan mom. Gimana tuh rasanya? Tas pisan. Mantap. Mantap ya teh. Pisan. Ini lodehnya meni lekoh sekali. Gurih, tipatina karaos pisan. Ah, Pak Zaki. Ya. Senang teh ieu cumi. Oh, senang teh. Berita senang ah. Buatan tetehnya. Cumi jengkol senang. Cumi jengkol enak dong. Cumi jengkol. Tuh kakak mau diapla? Betul. Jadi enak. Wah, dede nangis. Wah, si dede nangis. Susu itu, udah punten teh. Iya. Udah ada bayi lagi ya. Iya. Yang muncul cewek coba. Bagi cewek. Kan cewek. Jadi cewek dua cowok satu. Yang kedua cowok. Cowok. Alhamdulillah. Kalau yang kedua itu pas lagi hamilnya. Enggak, tinggalnya. Oh, sempat tinggal di Cibatu? Iya, Cibatu hampir setahun lah di Cibatu. Cuman karena ada tiap minggu pulang gitu, garut-garut capek. Capek ya? Ah, mending di Boyong aja kan caranya. Leras, aduh. Mantap. Di Garutnya. Dan tebi-tebi mah terpuguh. Jauh-jauh dari keluarga itu enggak puguh. Enggak puguh itu apa ya? Enggak. Kitanya juga nggak tenang ya. Tenang ya, memang. Apalagi udah ada anak, pengennya bawaannya pengen pulang. Ya, jadi konsentrasi kerja juga pasti terganggu. Iya, iya. Mendingan gitu diboyong langsung. Diboyong. Ah. Kumaha Pak Zaki? Rawon jengkolnya. Wah, mantep deh. Aduh, ini mah keluarga meniwe bule semua. Kita kedatangan ya, kita cantik. Keluarganya putih-putih semua. Kalau anak-anak mami mah semuanya manis-manis ya. Nggak ada yang putih. Kalau keluarga aku di Garut semuanya putih-putih. Sami orang Garut mah rata-rata ada barodasnya. Kami pajaknya oke cita sami. Aku anak aku, ini kakaknya, adeknya, semua manis-manis, semua ikut ke bapaknya. Gak kaya? Ini kalau setiap ditanya, kakak Abi mirip siapa? Kakak mukanya mirip mami, tapi kulitnya kayak papi. Iya, ya mirip maminya ya. Gimana tuh, enak tuh? Ih, rawon pisan, teteh mantap. Ini bisa ya, teteh. Orokan punya anak bayi. Terus anak ketiga, ngurus anak tiga di rumah tapi masih sempat masak. Wah. Itu tah Pak Zaki, multi talent. Aina mina istri mahnya. Namanya perempuan tuh multi talent. Jadi walaupun cuma di rumah,
ngurus anak tiga tapi semua kagarap. Semua kagarap teh jadi semua bisa dikerjain. Wah, kakak udah habis mantep dari mulai ngurus anak, beres-beres rumah, masak segala macam. Garap Bu. Eta hebatnya perempuan ya, Bunya. Kita makan lagi ini sayur lodeh buatan si ibu, enak pisan. Mantap. Tambah lagi atuh ya, Teh. Aduh, Ron. Oh, kakak minuman tak cucuk. Ini setiap buka puasa sama sahur harus ya cucuk. Harus yang lagi. Kayaknya Pak Jaki juga kalah kiloannya. Berapa? 25. Oh, Sami. Oh, Sami. Sami sama Pak Jaki tuh kakak. Di Garutnya di paling mana Teh? Abdi di Tarogong. Tarogong? Vila Intan. Di bundaran Tarogong? Simpang 5, cakap Simpang 5. Oh, Simpang 5 ya. Abis dong. Tambah lagi atuh. Tambah lagi. Cekap. Dan hatur nuhun raos pisan. Enggak ada apa-apa. Ini sayur lodeh mantep banget Teteh. Ini udah cukup pas banget sayur lodeh dipadu-padanin sama ikan cakalang. Ini lodehnya mantep pisan karena aku tuh suka lodeh yang si kuahnya tuh lebih kental. Dedek, Mbak, Mbak, lucu banget pakai bandak, lucu banget. Kebetulan kan Teteh baru usaha es. Oh. Garut. Oh, di mana? Di Kalibata Teh. Nah, tadi saya ambil dulu sini. Oh. Siap. Bilang saya. Iya, kemarin Teh orang Garut mah emang juara. Sini Garut. Garut. Tehernya dulu. Teh pucuk harum jumbo. Tuh, dikasih es. Mantep. Ini pas banget dinikmati untuk rame-rame ya. Nikmat banget. Ganteng. Itu pokoknya mantap. Kinar Garut, cobain ya Teh. Iya, siap. Harusnya nanti buka di Kalibata City. Oh, di Kalibata City. Anu palingan Kalibata nu anu seer jajanan. Oh, jadi ibu jadi cobiannya. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya Alfred Kalapa juara. Cakalnya gimana? Enak. Enak. Gila. Asa. Oh sayang, Dede mau gak? Mau. Enak ya? Bener tadi kan enak banget ya? Kalau suara gak udah kenyang belum? Sudah. Tapi masih nikmat itu makan es campur ya? Iya, jadi atas cakap Pak Jaki hatur nuhun. Teteh hatur nuhun, aduh tos suara iya cakap nikmat pisan. Abi mini malu, Gusti bawa apa ini di sini makanan banyak banget dimulai dari menu utamanya tadi teh ada sayur lodeh, ikan cakalang, ada ati ampela, ya. Ada buah-buahannya, ada pisang, ada salak. Disuguhin lagi kakak ini es teler sama es campur. Masya Allah. Ari kita tadi bawa jengkol, bawa cumi hitam, sama ikan, ikan. Telur ceplok. Mudah-mudahan Kak Angge. Amin. Jadi datengin ya. Makasih udah datengin. Ngerepotin juga bawa bekal dari rumahnya. Kan namanya tukar menu. Oh, jadi kalau aku tuh kadang masak suka ngikutin mood. Lagi pengen makan jengkol. Lagi pengen makan ini, masak apa kadang-kadang
kalau di bayang-bayang teh makan apa? Daging ayam atau daging sapi? Nukaran itu masa udah liur gitu makan. Yang aku cari apa? Lenca. Lenca. Mare dok lenca, goreng asin. Udah cukup itu nikmat. Mantep deh. Sambelnya. Mumur, kamu pamit. Apalagi kalau makannya di Cibatu di pinggir sawah. Mantep pisannya. Nah, terima kasih udah ngikutin konten kita ya, tukar menu sama tetangga. Seneng banget aku ketemu tetangga yang ternyata satu kampung. Jadi berasa ketemu saudara di sini ya, ketemu sama Ajaki sama istri sama ketiga anaknya yang lucu-lucu banget. Aduh luar biasa. Ada Kakak Zara, ada adik siapa adik namanya? Gibran. Gibran. Ada adik Gibran? Ya. Ah, sama Dede siapa nih yang lagi? Ratu Eliza. Oh, Dede Ratu. Halo. Luar biasa. Ini pasangan muda yang bersinergi gitu ya. Azakinya usaha, kerja di luar punya usaha lain. Itu sang istri juga melayani dengan di rumah juga. Di rumah ngurusin anak. Aku lihat anak tiga bererot gitu anaknya teh. Usianya teh jauh enggak jauh beda semua ya. Tapi masih keburu buat masak ini nyiapin segini banyak, Masya Allah. Jempol. Buat siapa teteh namanya teh? Eli. Buat Teh Eli luar biasa Teh Eli. Wah. Ibu rumah tangga binangkit. Ya, Dede Zara sini. Sini sayang. Sami-sami. Sami-sami cantik. Pak Zaki, terima kasih banyak. Maaf banget udah direpotin. Oh, saya malah aduh, saya kaget malah senang juga. Kaget gitunya. Itu kedatangan Teh Santi enggak nyangka tuh Teh. Saya seru banget punya tetangga ternyata satu kampung. Sekarang mah udah kenal. Tadinya kalau lewat-lewat teh bukan enggak mau nanya, bukan enggak apa. Udah belum kenal cuma bisa senyum aja. Sekarang mah kalau lewat lagi ketemu lagi, Pak Zaki. Bu Eli. Aduh ya, udah bisa nyapa ya Kak ya. Tuh Kakak juga kalau lewat sini ada Dede Zara gitu ya Kak ya. Sudah kenal semua alhamdulillah. Saya pamit Pak Zaki ya. Hatur nuhun sami sami ya tuh. Ih enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Ada yang bagus. Iya. Teman-teman semuanya terima kasih ya udah ngikutin konten kita. Jangan lupa di like, di apa lagi Kak? Komen. Terus share. Terus subscribe. Subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Kakak Zara.